الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة. ونقوم بالواجبات في عبادتي والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang amat mulia ini dengan harapan mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan kita Allah akan lipat gandakan pahalanya ketika kita datang dan ketika nanti akan kembali ke rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin jamaah rahimakumullah. Kami atau saya berwasiat kepada diri saya sendiri juga kepada para hadirin sekalian untuk marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya takwa. Memurnikan ketakwaan kita yakni meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Dan mari kita sama-sama untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan khotbahnya dalam rangka membangun optimisme menjalani hidup di dunia ini. Para muslimin jamaah rahimakumullah. Di tengah-tengah krisis multidimensi saat ini yang menimpa bangsa kita, mulai dari krisis moral, mulai dari krisis ideologi, mulai dari krisis ekonomi dan sebagainya. Marilah kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladziina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ma'asyar muslimin jamaah rahimakumullah. Dan sungguh kami kata Allah uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, bahkan jiwa dan beserta buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang selalu bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka memuji mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepadanya. Mereka itulah
orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, dari ayat ini bisa kita telaah, kita ambil hikmah bahwa kehidupan ini manusia itu selalu berubah-ubah, roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai kemudahan dalam segala bidang, dan pada lain waktu juga kita temukan kesulitan dalam hidup kita. Di satu saat kita bisa bersedih, di saat lain pun juga kita bisa tiba-tiba menjadi gembira. Semua dinamika ini dinamakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita bisa menjadi tebal, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bertambah. Di dalam kitab Matan Al-Kharidah Al-Bahiyah, Syekh Ahmad Dadir mendengarkan atau mendengarkan sebuah syair, wa kun ala ala'ihi syakura wa kun ala bala'ihi sabura, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah dan bersabarlah atas cobaan-cobaannya. Dalam qasidah ini atau syair ini menjelaskan tentang tugas kita sebagai manusia agar tetap menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur atas karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang diberikan tidak akan membuat kita lena tentang bagaimana cara menggunakan nikmat tersebut secara baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, pada waktu kita dikasih cobaan oleh Allah, tugas kita adalah untuk selalu senantiasa bersabar dan menyerahkan segala persoalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan, bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin saja nanti atau di kemudian hari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah. Di ayat ini Allah mengulangi tentang kebersamaan antara kesulitan pasti akan ada kemudahan. Maka oleh karena itu, antara kesulitan pasti akan ada kemudahan. Bahkan Allah mengulangi sampai dua kali. Kita tidak boleh meragukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqtu usra wahida wa khalaqtu sayrain. Artinya Allah bersabda, aku ciptakan kesulitan satu, tetapi di situ pula aku ciptakan dua kemudahan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sekarang ini di antara kita mungkin sedang bertani namun gagal panen, atau panen sukses tapi harganya tidak sesuai dengan harapan. Yang menjadi pelajaran, nilai yang diperoleh kurang, yang menjadi pelajar, nilainya yang diperoleh adalah kurang sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Yang bekerja di kantor, ada yang masalah di kantornya. Yang berdagang ditipu orang, hal tersebut biasa saja menimpa kita. Kemudian beberapa bulan terakhir, kota kita, kota pagar alam, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya makhluk Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah penyebaran teror yang terjadi di kota pagar alam, salah satunya adalah keluarnya harimau. Oleh karena itu, ini adalah merupakan suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan teguran kepada kita semua sebagai umat manusia, terutama kita yang ada di tanah semak ini.
Maka oleh karena itu, marilah jangan kita kait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau bisnis, apalagi ini akan melemahkan iman, melemahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita, keyakinan kita sudah terkikis, maka kitalah yang akan justru mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di yaumil kiamat nantinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di saat-saat demikian, maka kita tetap harus menata hati kita untuk memposisikan Allah Subhanahu wa taala pada dugaan yang selalu baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi juga menyebutkan, ana inda zanni abdi, aku tidak berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maksudnya adalah jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita, masalah kita pun tidak akan selesai dan tidak akan kelar. Apabila kita yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan kita yang menurut ukuran kita itu sangat rumit, Allah pun akan menyelesaikan problem tersebut dengan skenarionya yang amat indah. Maka oleh karena itu, kita harapkan dan kita imbaukan kepada seluruh umat muslim yang ada di kota Pagar Alam, terutama pada kita jamaah yang ada, kita jangan takut dengan kehadiran kedatangan hamba, kehadiran makhluk-makhluk Allah. Mari kita serahkan, lebih baik kita untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika kita memohon pertolongan, maka Allah pun akan menolong kita, tergantung kebalikan keyakinan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, perihal kesulitan dari Ibnu Mas'ud menyebutkan, yang artinya demi Allah, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada dalam suatu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga bisa merengsek masuk. Dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan, dalam arti kemudahan itu pasti akan mengalami kemenangan. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, solusi terbaik menghadapi hidup itu adalah tidak lain adalah optimisme. Al-yakinu al-ilmu kullu. Optimisme atau keyakinan merupakan sumber keilmuan apa saja. Maka oleh karena itu, marilah kita bangun optimisme sembari sambil membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kita evaluasi kinerja kita dengan tetap mengutamakan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kontinu atau yang istiqomah. Salat malam supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan cara-cara yang indah. Insyaallah kita akan diberikan jalan keluar dari aneka krisis tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Afdalu ibadati intizarul faraj." Sebaik-baik ibadah adalah menanti kegembiraan. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira adalah optimisme atau percaya diri, keyakinan akan menyambut datangnya kebahagiaan itu merupakan ibadah yang amat agung. Bagaimana kalau tidak agung apabila semua umat muslim di muka bumi ini berputus asa? Tidak ada yang mau berusaha. Padahal putus asa ini adalah merupakan suatu hal yang amat yang harus kita hindari. Lawan kata putus asa itu adalah optimisme, keyakinan yang tangguh. Pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'asu min ruhillah innahu la ya'asu min ruhillah illa qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Al-Surat Yusuf
ayat 87. Maka demikian, ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari khotbah kali ini. Yang pertama adalah, semua orang itu akan dipenuhi rasa jika tidak sedang bahagia, maka dia sedang berduka. Jika bahagia, sikapnya harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berduka, maka dia tetap harus bersabar menerima cobaan dari Allah dan untuk selalu menyerahkan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus tetap berdoa atau memohon kepada Allah tak henti-hentinya dengan penuh optimisme, dengan penuh dengan keyakinan, maka hal tersebut Allah Subhanahu wa taala juga akan dikabulkannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku hai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya kata Allah, aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam cerita Nabi Yunus, saat dia ditelan oleh ikan, ketika beliau berdoa, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengabulkan, Zimnun atau yang terkenal dengan nama Nabi Yunus pun akhirnya bisa keluar dari perut ikan. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas adalah yang disebutkan ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, beliau meminta dan mohon kepada Allah dengan membaca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada seorang muslim satupun yang berdoa memakai kalimat itu kecuali dikabulkan doanya. Ketiga, pentingnya selalu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik ini akan merupakan sebuah kunci kebahagiaan. Yang keempat, bagi orang yang sedang dirundung duka, penuh dengan cobaan hidup, maka hendaklah untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis atau Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan anugerah bisa mensyukuri aneka macam nikmat yang sudah Allah berikan ini. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Ketika kita kufur terhadap nikmat Allah dan kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, maka Allah nanti akan murka kepada kita dengan cara Allah sendiri. Andai saja kita ini diberi cobaan, maka semoga kita ini selalu dianugerahi sabar serta optimisme serta pribadi yang selalu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun keadaan dalam duka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim innahu wal tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qarrib bil warham wa anta rahimur rahim.